Teman-teman, selamat datang channel ini di China. Hari ini bersama papa kami mau pergi ke provinsi Henan. Provinsi Henan dengan HP tetanggaan ya, teman-teman. Jadi pergi ke Henan, tempatnya sekitar 3 jam baru bisa sampai ya. Kami per mau pergi melihat model rumah yang dibikin sama arsitek perusahaan yang kami pilih, teman-teman. Kita lihat modelnya apakah bagus atau gimana. Kalau bagus, oke. Okay. Kita akan tanda tangan kontrak bersama mereka, teman-teman. Jadi, kita juga nggak bisa bawa sisi, ya. Soalnya, sisi dia sekolah hari ini, teman-teman. Ikutin terus video kami. Semoga perjalanan kami ke sana lancar semuanya, ya. Ini sekarang kita udah sampai di desanya Henan. Di depan mobil itu adalah orang arsiteknya teman-teman. Jadi kita ikutin dia saja. Ini sekarang kita udah sampai ya. Ini di desanya Provinsi Henan teman-teman. Orangnya udah bawa kita ke sana. Ayo. Ini di sini mereka sudah panen dulu. Ini jagung-jagungnya dan ini jagungnya. Di sini bisa jemur di tepi jalan sini teman-teman. Kalau di tempat kita sana nggak boleh ya. Jadi mungkin ini mereka yang bangun ya bagian sini dan bahan-bahannya ini papa lagi lihat teman-teman. Wah, ini rumah Piesu namanya ya. Rumah modern China begitu teman-teman. Ini besar banget ya rumahnya. Berapa tingkat ini? Satu, dua, tiga, atau dua setengah ini. Kalau ini adalah tangganya ya. Tangganya putra 180 derajat. Jadi ini dua lantai setengah teman-teman. Ini rumah namanya Tiao Kong punya ya teman-teman. Tiao Kong kalau bahasa Indonesia nya apa ya? Kalau bagian tamunya sini nggak ada apa-apa gitu. -apa. Kosong gitu loh. Ini bagian lantai kedua. Jadinya begini. Terus ini tangganya begini ya. Kalau yang di sini putar ke atas begitu. Ini rumahnya sangat luas teman-teman. Nanti kita tanya berapa luas ya. Sebenarnya aku suka sih tangga yang diputar begini. Kalau di sini kamarnya ya, Ini kamarnya juga lumayan cukup luas dan di sini mungkin kamar mandi ini papa lagi ngobrol bersama mereka tanya-tanya di bawah sini kan ruang tamu ya teman-teman jadi ini lantai gedung nggak ada ruang tamu kosong ya dan bagian kanan kiri di sini adalah kamar begitu. Tapi punya dia ini di atasnya juga cukup lumayan lebar rumahnya. Jadi ini kamarnya juga lumayan cukup banyak. Bisa luas juga kamarnya teman-teman. Kayak gini. Bagian lantai dua kiri kanan ada kamar mandi ya. Ini aku tebak sih, ini pasti kamar mandi sih. Wow, ini juga kamar mandi. Berarti bagian di sini satu kamar, satu kamar mandi. Total di sini ada tiga kamar mandi ya teman-teman. Bagian lantai dua. Ini jendelanya juga sangat cantik, bagus bagian luarnya. Teman-teman, coba lihat ini dindingnya, tebal sekali ini. Oh, limo, limo. Ini sekarang kita lihat lagi ya bagian luar dan lantai satunya kayak gimana teman-teman. Jadi lantai satunya begini ya teman-teman. Rumahnya ini sangat luas sekali ya. Nah, lihat. bagian di sini juga di sini lantainya baru mau dipasang ini lantainya atau keramiknya juga bagus ya teman-teman yang panjang punya rumah modern begini ya kalau udah jadi hmm, cantik banget mewah kelihatan teman-teman kalau nanti punya kami, kami mau dua lantai saja, teman-teman. Punya dia ini tiga lantai ya. Punya dia luas wow, banget, sampai di sini. Kalau bagian kanan sini bukan punya dia lagi, beda lagi. Desa di Henan di sini juga bagus, teman-teman bersih, jalannya juga bagus, dan di sini perkembangan desanya tuh sangat cepat gitu loh, nggak kelihatan banget desa. Maksudnya yang kayak rumah-rumah desa gitu, teman-teman. Ini semuanya rumah modern, rumah bagus gitu. Mungkin memang bagian di sini perkembangan desanya bagus ya. Tuh ada apartemen-apartemen kecil gitu kan, teman-teman. Si ya.

Nah, ini kita sudah sampai lagi ya. Ini desa yang lain, teman-teman. Ini rumahnya, ini juga dibikin sama perusahaan mereka ya, teman-teman. Arsitek perusahaan mereka tuh sangat besar sekali, dan orangnya juga sangat banyak. Ini kita ya mau bikin rumah kapan pun bisa. Misalnya nih, besok kita mau bikin rumah langsung disiapkan.

Hmm. Ini kamar lantai dua, ya. Bagian tengah sini kamar mandi. Ini kamar kiri kanan. Kamar yang ini dua lantai juga. Lantai duanya ini ada ruang tamu, teman-teman. Nih, lebar juga. Setiap orang punya keinginan beda-beda. bagian atas ini, dia lebih kecil, turun-turun-turun. Di bawah sini, lebih lebar dan panjang. Sanmi-san. 你朗诵可以打个罗马字，打个，朋们。他这个是有阳台的，刚才那个是没有阳台的。对。我感觉有个阳台的话也挺好的，晒太阳了，冬天是吧？对呀、啊。然后阳台咱们其实也没必要做这么大嘛，没用。坐这儿其实也差不多了，或者坐到这里是吧？到这边。 喝点茶水了，晒晒太阳了，这边坐会儿也挺好的。嗯，因为我们二楼是没有客厅，所以也不能坐，只是有房间。这个算是一个客厅啊，到时候。对，这也算是一个客厅啊，到时候在这边吃饭啊，烤个东西什么的，嗯，挺好的，是吧？对对对对对。到时候有粉丝们呢、啊，来我们家，可以在这边坐，呃，欣赏风景。<laughs> <laughs> 他这个户型的话，跟我们家这个是一模一样的。是吗？嗯，这样也挺好的，是吧？嗯。您看一下他这边这个。走，我们去看房间。落地窗。 你们喜不喜欢这种窗户？这种这种落地窗，你看你们喜欢不喜欢？因为我们家也是落地窗，就是你在里边住的话，要是落地窗的话，你就是晚上睡觉的时候必须要拉上窗帘。一旦不拉，你就感觉就没有隐私感，嗯、没有安全感。对对对。就是如果说你们不喜欢这种感觉，咱们将来就是做到六十公分，下边往下六十、就是、公分，往上六十公分，或者八十公分。 我感觉还是挡住啊，这边的。对你在这边看完，你到那边，那边是分开的，那边是分开。的。两边感受一下，两边不一样是要分开的吧，分开的，到时候这个位置可以加个浮雕了或者什么的，我看着挺好看的。对，到时候。它也它也有要这种落地窗的，它感觉通透性更好。对，落地窗也大气看着呗。对对对对对，就是外观看着好看，你在内部的话，就是。这个门楼还没有做好，这个门楼。这门楼宽度多少啊？ 这个门楼中间是个两米八六，呃，这个柱子是个七十二乘七十二的柱子，然后上面这是这不是往上高不是五十公分，这个打了一个眼儿，然后再往上还有两层眼儿。嗯、这个柱子中间用检处就有的时候断不了会有是是会了对,对对，一般都会了反正都。嗯、前面是连衣这还有大概四五十分钟的一个车程到那边去，到那个一、哦、会儿咱直接在新疆。Teman-teman ini d a tangganya ya bagian di sini. Ini dapurnya juga cukup lumayan luas ya. Nanti kalau kami mau bikin dapur juga kami maunya yang lumayan luas teman-teman. Karena nanti kan kita mau masak-masak banyak juga kan. Apalagi kalau tamu datang, teman-teman datang, aku senang gitu masakin. Apalagi kalau dapurnya luas kan kita bisa taruh banyak barang begitu teman-teman. Apalagi kan aku banyak wajan-wajannya. Kalau di sini lantai satu ada tiga kamar teman-teman, jadi total tujuh kamar. Enggak semuanya harus dijadikan kamar kan? Kita juga bisa dijadikan ke, ke apa? Ruang-ruang gudang atau ruang yang lainnya. Kalau kami ruang edit video atau ruang studio begitu. Ayo sekarang kami diajak lagi nih, kita pergi ke tempat yang lainnya. Nah, kalau di sini bagian kanannya juga ada WC ya. Ini WC kotor, teman-teman. WC di luar maksudnya. Ini kalau tamu-tamu datang, kalau rumah kita ada acara apa-apa kan ramai sekali yang datang. Jadi di luar di sana sini memang harus ada kamar mandi. Nantinya rumah kami juga akan dibikin apa WC di luar begitu, teman-teman ya. Ini kita udah sampai di tempat yang ketiga ya. Kita lihat, kayaknya yang bagian sini sudah jadi rumahnya teman-teman. Oh, yang ini tiga lantai. Rumah ini juga namanya Tiao Kong. dua kamar ya atau dua ruangan teman-teman. Jadi ini ruang tamunya dari bawah langsung bisa kelihatan ke atas lantai dua ya. Cuman ini belum jadi, nggak kelihatan banget. Ayo sekarang kita naik lantai tiga teman-teman. Jadi kita lihat langsung tuh lebih tahu gitu loh. Wah, wow, ini rumahnya sih lebar sekali. Banyak sekali ini ruangannya dan lebar-lebar teman-teman besar-besar ruangannya. Ini lantai tiga ya. Banyak kamar. Dan ini adalah teras lantai tiga. Ini pemandangan di luar, langsung bisa kelihatan semua. Jadi bagian atas ini juga bisa menjemur-jemur. Kayak di sini kan mereka tanam jagung atau gandum gitu ya, bisa jemur barang teman-teman di atas. Ini terasnya Lumayan besar juga terasnya. Kalau di sini juga ada teras kecil, bawah ini adalah WC luarnya. Kalau tangganya ini bagian samping kanan kiri mau dipasang kaca, teman-teman. Ini halaman rumah, dan di samping di sini masih ada ruangan lagi. Banyak sekali ruangan yang di rumah ini. Mereka di sini juga pakai batu bata merah. Dan selanjutnya yang ini juga berada di desa ini sama ya. Tapi yang ini sudah lumayan jadi teman-teman rumahnya. Warna yang ini bagus ya, teman-teman. Kalau di sini WC luarnya juga bagus ya, teman-teman. Ini sini dia masih proses uh, bikin di dalam rumahnya, jadi kita nggak bisa masuk penghangat ruangan di sini teman-teman. Lagi pasang penghangat ruangan, jadi ini kita nggak boleh injak. Nanti rumah kami juga akan dipasang penghangat biar musim dingin dia nggak dingin. Di sini bikin rumah juga, semuanya pakai batu bata. Ya, batu bata di sini sangat kuat, teman-teman. Dan ini dia pakai batu bata yang baru, dan rata-rata gaya pintunya ini sama ya, begini, teman-teman. Pintu depan pintunya juga sangat cantik, ya, teman-teman, sesuai dengan warna rumahnya. 以后过于说那说墙上都加上浮雕了什么的，那个时候以后的事情，那以后可以那可以说那没事加加东西了肯定给人家加钱，那不用说。 Hello，西西。Hello，彤彤。在想。哎。叫妈妈。妈妈。想妈妈了吗？我我没有哭，你看啊，你没有哭是吗？嗯。上水啦。嗯。乖乖啊。哭哭。走，彤彤走。看看看，你看你被蚊子咬的，你这里。奶奶，我。 ini baru pulang dari Henan semennya ini kita nggak taruh di sini lagi ya karena temboknya semuanya udah selesai dibangun teman-teman Ini temboknya udah selesai, teman-teman. Lihat ini akar pohonnya, teman-teman. Tumbuhnya seperti ini. teman-teman sekarang ini kami sudah sampai di rumah ya jadi kami nggak lama-lama juga di sana langsung pulang ke HP di desa kami sini teman-teman kita ke sana karena kan kita hanya ingin tahu gitu loh um, rumah yang dibuat sama mereka tuh seperti apa gitu langsung dilihat langsung gitu teman-teman jadi kita di dalam hati tuh lebih tenang lah dan langsung ngobrol juga kan bersama orangnya. Setelah mm. mm. untuk Sekarang papa sama mereka masih lagi tawar harga ya teman-teman mm. Karena ini kan papa yang ngatur papa semuanya lah Kita hanya mendengarkan papa saja, jadi masih dalam tawar menawar begitu teman teman nanti kalau sudah oke okay, harganya begitu nanti akan tanda tangan dan kapanpun mau dibikin rumahnya langsung bisa ya kita nanti cari tanggal yang bagus begitu dan untuk model rumahnya sebenarnya kita sendiri sama papa mertua semuanya udah tahu rumah yang ingin kami inginkan tuh seperti apa. Kan aku udah pernah juga kan ngomong ke teman-teman kita pengen bikin rumah yang dua tingkat, tapi modelnya seperti apa kan masih belum kasih teman-teman lihat. Untuk sekarang aku masih belum kasih teman-teman tahu ya. Kurang lebih rumahnya tuh kayak yang hari ini kita lihat ya teman-teman. Nomor 1 2 3 4 teman-teman boleh juga ya kasih saran-sarannya. 今天我们去了那个河南那边呢，他们那农村好有钱的、嗯、是吧？很多楼房、啊。是的。人家那边做生意的比较多，所以都回农村盖房了。嗯。我们看到第一套房子，你知道那个老板说他要花多少钱盖房子吗？不知道。大概需要，222m 多多。222m。嗯，嗯嗯很多啊，哇塞，嗯、很有钱、啊。 Oh iya, jadi rumah yang pertama ya, yang pertama kita lihat itu teman-teman, hmm. itu kata yang maksudnya yang bikin arsiteknya ini, orang arsiteknya ini, dibilang itu rumahnya kalau dihitung rupiah tuh 22 m itu teman-teman, itu, itu mahal sekali, tapi memang kelihatan dia tuh tiga tingkat juga kan, dan sangat luas juga, mewah lah nanti ini jadinya, hmm. itu aja pun masih belum finishing ya, begitu teman-teman. La -la -la -ja. bye -bye. Terima kasih teman-teman kita ketemu lagi video berikutnya bye bye